apa sih tulang rusuk ibu itu seperti ada yang menekan, terus ada tendangan di bawah perut. Nah, itu juga menandakan gue kalau letak bayinya ibu itu belum sepenuhnya itu normal atau dalam posisi yang sebenarnya. Dan juga dari hasil USG yang ibu lakukan ya beberapa bulan yang lalu itu juga seperti itu, bu, menunjukkan posisinya itu adalah posisi letak sungsang. Apa saja penyebab letak sungsang itu? Untuk penyebabnya itu sendiri itu juga banyak, bu, ya. Ini saya tunjukkan dulu, ini adalah beberapa penyebabnya ya, bu, letak sungsang itu. Yang pertama itu adalah kelainan bentuk rahim. Nah, yang kedua itu adalah jumlah cairan ketuban yang terlalu banyak ataupun yang terlalu sedikit. Nah, yang ketiga itu adalah letak plasentanya itu sendiri, bu, yang memblokir jalannya lahir. Jadi plasentanya itu di bawah. Nah, yang keempat adalah kelainan pada janin itu sendiri, dan ataupun yang kelima adalah sudah terlalu sering hamil. Nah, ibu ini sendiri kan juga sudah kehamilan ketiga. Jadi banyak kemungkinan kalau rahim ibu itu sudah elastis dan juga bisa menyebabkan bayinya itu lebih leluasa untuk bergerak daripada yang sebelum-sebelumnya. Gitu, bu. Apakah mungkin saya bisa melahirkan dengan normal? Soalnya saya takut kalau harus melahirkan dengan operasi. Safani, jadi itu begini, bu, untuk ke usia kehamilan ibu yang 32 minggu ini ya, bu, ya, itu tuh masih bisa untuk kembali ke posisi normal untuk bayi melahirkan, bu, karena di posisi ini kita masih bisa melaksanakan cara-cara yang tradisional seperti itu, bu. Gimana ya, bu, caranya? Untuk cara-caranya itu sendiri ada yang pertama, bersujud dengan posisi pantat dan lutut lebih tinggi daripada perut ibu. Nah, kemudian ibu menggunakan tangan untuk menopang kepala ibu dan untuk mencium tanah. Kemudian ibu juga bisa mencoba ini pada setiap pagi ataupun malam sebelum tidur. Ini juga bisa dipraktekkan saat ibu waktu beribadah, ibu, ya, waktu sholat itu, ya. Yang kedua adalah menjaga posisi tubuh agar tetap benar selama ibu duduk ataupun beraktivitas. Yang ketiga adalah meluangkan waktu bersama pasangan ibu untuk berkomunikasi dengan bayi, seperti mengajak mengobrol ataupun juga dengan mendengarkan lantunan-lantunan lagu. Yang keempat adalah melakukan visualisasi dengan berpikir bahwa ibu, bayi ibu itu sudah berada di bawah, begitu kepalanya ibu, kepala bayinya ibu sudah berada di bawah dalam posisi yang sudah benar. Jadi ibu itu harus selalu berpikirnya yang positif, jangan selalu berpikir yang negatif. Jadi ibu selalu harus berpikir, oh iya, kepala anak saya sudah berada di bawah, berarti dia sudah siap untuk lahir normal. Saya takut jika cara ini tidak berhasil. Untuk hal-hal kecemasan ibu, dengan usaha dan juga selalu berdoa kepada Tuhan, saya yakin, bu, dengan percaya bahwa semua akan bisa berjalan dengan lancar dan posisi anak ibu akan kembali normal ataupun bisa dengan lahir normal, begitu. Saya akan melakukan cara-cara tadi. Ini untuk pemeriksaan selanjutnya ya, ibu datang lagi ke sini untuk beberapa hari ke depan, tapi jangan sampai satu minggu ya, bu, karena itu akan mengganggu juga untuk kesehatan ibu juga, karena ini sudah 32 minggu. Baik, ibu, terima kasih. Baik, bu bidan, terima kasih.